الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيء العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البردزبا البخاري رحمه الله تعالى آمين bab fi hajati ahlihi fa uqimati salatu fa kharaja ini bab orang yang ada pada hajat ahlinya ahlinya maksudnya ya keluarganya istrinya fa uqimati salatu lalu didirikan salat dikomatkan salat fa lalu ia keluar jadi Imam Bukhari meletakkan di sini sebagai satu bab Ya, orang yang berada di hajat istrinya, jadi istrinya punya hajat, dan beliau memenuhi hajat istrinya. Kemudian, ketika dikomatkan sholat, beliau tinggalkan hajat istrinya, beliau sholat. Beliau meletakkan ini sebagai suatu judul ya, bab tersendiri menandakan ini adalah sesuatu hal yang penting. Seorang suami mel, ya, seorang suami ya memenuhi hajat istri. <laughs> hal yang penting. Nanti kita lihat bagaimana hadisnya. Tapi ketika sholat tiba beliau sholat. Ketika sholat tiba waktu sholat tiba beliau sholat. Hajatnya ditinggalkan dulu. Artinya ketika ada dua kepentingan melayaknya ya apa memenuhi hajat istri lalu panggilan sholat hajat istri ditinggal ya penuhi panggilan Allah. Gitu. <laughs> Ya. Jangan sampai masih istri aja ya. <laughs> Apalagi takut sama bini ya. Ya jangan sampai, jangan sampai begitu kewajiban ditinggalkan. Jangan sampai begitu. Ya. Tapi satu sisi juga kita harus ya, bukan harus ya. Ya apa memahami, harus juga memahami istri dan saling bantu-membantu kepada kita punya istri. Ya istri bantuan minta bantuan apa ya kita hendaknya ya, dapat membantu dikala kita punya waktu jangan sampai kita nggak mau bantu kita punya istri benar dia butuh bantuan kita bantu kecuali memang kita nggak sempat untuk bantunya kenapa karena ada sesuatu hal yang sangat urgent umpamanya kerjaan kita sangat penting baru nah, Insyaallah istri pun akan memahami itu, tapi kalau kita enggak anggap ngapain, istri butuh bantuan, hendaknya kita saling bekerja sama. Hmm. Pemain bola, ya, sepak bola, kalau kerja sama apa yang terjadi? Juara. Akan juara. Suami istri bila mana kerja sama juga akan sukses dalam mengarungi rumah tangga. Tapi kalau sendiri-sendiri aja, suami sendiri, istri sendiri. Apalagi kalau lagi sakit, suami sendiri, istri sendiri. Istrinya lagi sakit, nyelonong aja. Ntar dibalas sama istrinya, suaminya lagi sakit, nyelonong aja. Saya bekerja sama, ya, antara suami dengan istri, ya, Insya Allah dengan adanya bekerja sama tadi seperti pemain sepak bola sehebat apapun pemain sepak bola kalau tidak ada bekerja sama nggak bisa sekalipun dari cabutan negara anu negara anu negara anu tapi nggak ada kerja sama nggak bakal menang. Ya. Artinya kemungkinan menangnya tipis. Kenapa? Tidak ada kerja sama. Tapi kalau ada kerja sama, walaupun enggak hebat-hebat, tapi adanya kerja sama, insya Allah. dimungkinkan menang begitu pula dalam kehidupan berumah tangga adanya bekerja sama antara suami dan istri insya Allah ya akan berhasil mengarungi rumah tangga bahagia bagaimana hadisnya wa milai kaul adamu kaul hadis sana shubatu kaul al hakamu an Ibrahim anil aswadi kaul saal tu aisyah Aku pernah bertanya kepada Aisyah, makanan Nabiu apa yang Nabi saw yasna lakukan di baitih di rumahnya? Pengen tahu nih. Ya. Ya. Jadi aswad pengen tahu, sahabat aswad pengen tahu apa gerangan yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya bersama istrinya, seorang yang bersuami istri mungkin beliau ingin mencontoh rasul bagaimana berkehidupan berumah tangga yang baik ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat jawab ya sayyidah aisyah kana yakunu fi ahlihi adalah rasul itu berada pada ya membantu melayani istrinya takni khidmata ahlihi ia kehendaki melayani istrinya jadi Rasul melayani istrinya artinya bantuin istri apa yang perlu dibantu bantu dan memang ya Sesungguhnya ada suatu yang kirain banyak orang itu bukan ya kewajiban suami padahal kewajiban suami apa? Mencuci piring itu suami. Mencuci baju suami. Ya. Masak suami. Makanya ketika istri kita capek, lalu dia mengungkapkan rasa capeknya kepada kita, jangan kita timpalin, maklumin, dengarkan. Seperti kita mendengarkan sesuatu yang nikmat. <laughs> dengarkan. Artinya berikan beliau, ya berikan ya, istri kita ya, kesempatan waktu untuk meluapkan rasa capeknya. Insya Allah dengan begitu hilang. Kita dengarkan dengan seksama, lalu kita minta maaf. Ini pernah terjadi. Sayyiduna Umar bin Khattab itu diceritakan dalam buku Jain. Ada sahabat ya, datang kepada kepada ya, Umar bin Khattab. Ketika datang belum sampai ketemu serina Umar udah balik duluan. Tapi dilihat oleh serina Umar, lalu dipanggil oleh beliau. Kenapa engkau udah pulang aja? Aku lihat kamu mau ketemu aku kira-kira beliau mengatakan itu. Kenapa kamu sudah pulang aja? Begini wahai Amir Amirul Mukminin. Aku ingin mengadukan tentang hal istriku yang marah-marah kepada aku. Aku lihat kamu juga dimarah-marahin sama istri kamu. Lalu aku ya Amirul Mukminin aja begini sama bagaimana saya. Aku saya pulang aja dah. Oh begitu iya. Begini wahai sahabatku. Sesungguhnya beliau, ya istri, istriku, ya, dia itu telah menanggung apa yang menjadi kewajibanku, apa ya yang menjadi kewajibanku dia kerjain. Masakanku, ya seharusnya aku masak, ya makananku dia masakin, cucianku dia yang cuciin itu sesungguhnya kewajibanlah ya. suami. Maka oleh karena itu aku diamkan sesungguhnya ini enggak lama cuma sebentar. Sekira hai sumakola beliau mengatakan itu. Kemudian sahabatnya oh begitu wahai amirul mukminin. Artinya apa itu? Ya. Oh yes, uh, sahabat Umar bin Khattab ya Umar Sayyidina Umar bin Khattab beliau menyadari bahwasannya yang namanya masakin yang namanya nyuciin dan lain sebagainya itu adalah kewajiban suami maka ketika istri merasa capek lalu meluapkan rasa capeknya karena sadar akan kewajibannya maka beliau enggak marah sadar itu kewajiban Seorang suami, beliau enggak marah, dengarkan dengan seksama, bukan takut ama bini bukan, tapi apa menghargai istri, menghormati istri. Nah, bila mana keluarga seperti ini, insyaallah akan meraih keluarga bahagia. Fa idza hadratis salatu kharja ila salati. Maka apabila telah hadir salat, beliau keluar kepada salat. Artinya ya. ke ya apa? melayani istri, membantu istri dengan panggilan Allah lebih kuat panggilan Allah. Jangan sampai kita terus melayani istri kita takut umpama ya ama bini Ya, takut ini? <laughs> takut ancamnya <yang> macam-macam ini. <laughs> Sehingga kita ketika azan sudah tiba enggak mau pergi salat ke masjid. Jangan sampai demikian. Jadi apa? Kalau begitu menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang hamba yang baik. Seorang suami yang saleh, seorang hamba yang saleh. seorang suami yang membantu istrinya seorang hamba yang taat kepada Tuhannya hadis ini ada hikmah yang bisa ditarik kata ya, Imam Ibn Hajar Al Asqalani wa fi'i targhib pada hadis ini ada motivasi ya. fi'i dalam ketawaduan seorang suami hendaknya tawadu kepada istri tawadu yeah. walaupun dia kiai pemimpin jenderal yeah. presiden tapi depan istri tawadu bukan takut sama bini bukan tawadu <laughs> bukan takut sama bini tawadu Abang kayaknya takut banget sama bini. Tak, takut tawadu. <laughs> Yang kedua, itu pertama tawadu. Yang kedua, watar kita kaburi meninggalkan sombong. Jangan sombong. Enggak sombong sama istri, suami. tawadu. Apalagi wakit mati rojuli ahlahu melayani, ya, membantu laki-laki, ya, suami akan istrinya bantuin, bantuin. Bukan budak, bukan bekerja sama. Insya Allah istri bagaimana suami. Ketika suami Menghormati istri, entar istri insya Allah akan menghormati suami. Ketika suami menghargai istri, insya Allah antar istri menghargai suami. Ketika suami menyayangi istri, antar istri juga sayang, Ibda bin binafsika dahulukan dengan dirimu, mulai sejak dini. Jangan ntar udah umur 40 baru pengen mulai rada-rada susah. <laughs> Dari mulai sejak dini. Umur perkawinan masih muda. Berikan contoh dirimu. Awali dirimu yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi pasangan nanti. Pasangan suami istri yang bahagia. Keturunan bahagia. Soleh, soleh, amin. Ya Robbal alamin, Allah alamin.